Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Cainirin. Sumpah aku gak udah banget, makanya aku bikin konten ini. Jadi aku mau review beauty spray, apa namanya, whitening spray dari Shopee. Jadi aku kemarin habis beli spray-spray gitu di Shopee. Nih, kalau di Shopee itu namanya My Crepe Spray Moisturizing Whitening Anti UV 150 ml. Jadi bentuknya tuh kayak gini, ding-ding. Kemarin awalnya tuh diplastikin kayak gitu guys, cuman plastiknya udah aku buka karena kemarin udah aku review, udah aku coba langsung gitu. Gila, sumpah ya gitu, bener-bener langsung bikin poteh gitu. Kayak sekali semprot tuh langsung putih. Jadi tuh aku belinya harganya tuh murah banget. Aku belinya harganya tuh cuman 24.000. Gila gak? Nih kalau gak percaya, belinya 24.000. Ntar aku tulis aja linknya di deskripsi buat kalian, yang mau langsung download aja. Nanti bakal aku tulis di deskripsi deh, jadi kalian ntar tinggal klik aja. Ini tuh jadi kayak langsung disemprot gitu, kayak parfum gitu sih. Kena HP. Kenarinya juga guys. Jadi aku bakal langsung aja review ininya buat kalian yang biar gak kepo. Aduh, ini tadi habis kena itu, sakit tengok. Oh ya, sebelum aku mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi ini tuh tulisannya My Crepe Moisturizing. Ini tuh spray clear, itu kayak apa ya, melindungi dari sinar matahari. Jadi kalau kalian, ini tuh cocok banget kalau kalian mau pergi-pergi, pengen putih secara instan dan juga nggak hitam karena kena sinar matahari, bagus banget pakai ini. Terus ini tulisannya tulisan Cina, aku nggak tahu. Tapi aku nggak tahu ini yang ori apa yang KW-nya ya. Karena di Shopee itu harganya emang sekitar segitu, ada yang 25, ada yang 50. Tergantung shopnya. Nih, kemarin tuh aku pas beli, bungkusannya tuh kayak gini guys. Tuh, kayak gini. Kayak ada plastiknya gitu sih. Tapi plastiknya udah aku buka, terus aku lupa aku taruh mana. Ya kali udah aku buka gak aku buang gitu. Ya, langsung aja aku cobain. Jadi ini kan gelap kan ya, kalian tahu kan aku gak terlalu putih. Jadi aku mau cobain di tangan sini, yang sini gak aku pakai. Terus gimana gitu perbedaannya. Nih, cara pakainya tuh kayak disemprot gitu. Semprot gitu ya, biar rata. Terus langsung digosok-gosok. Digosok-gosok pakai GPU. Kayak ikan penjara. Nih ya, jadi itu satu kali aku udah semprot, udah aku ratain. Dan kita lihat hasilnya langsung aja. Lihat nih. Ting-ting. Gila sih, lihat nih, sama mukanya sampai putihan ini jauh gitu. Tuh. Tuh. Gila gak sih? Langsung kayak putih banget, kayak jadi kayak bule gitu, kayak kayak orang-orang luar gitu. Anjir, ini gila sih. Ini tuh harganya walaupun cuma 25.000, tapi 24.000, maaf. 24.000, tapi tuh membantu banget buat kalian yang pengen kelihatan putih secara instan. Lihat tuh.
Anjir, gila. Tapi kalau menurut aku ya, kalau di langsungnya tuh kayak warnanya kayak pucet gitu sih. Bayangin aja beda jauh tuh sama tangan aku, sama leher juga. Anjay, mabar. Gila sih ini produk benar-benar kayak orang gila. Perbedaannya lihat nih guys. Kan tangan aku kayak warnanya masih kuning gitu kan, itu jadi langsung kayak benar-benar putih kayak orang Cina gitu. Dan nih perbedaannya tuh, zoom. Terus ini tuh kayak dipakai tuh nggak lengket sih menurut aku tuh, kayak biasa aja. Coba ya, aku mau pakai juga yang sini biar putih semuanya. Jadinya tuh kayak langsung meresap gitu, tau gak sih kalian? Tuh. Gila. Jadi beda banget gak sih guys? Jadi kayak pucet gitu. Kalau buat kalian sih yang pengen putih mah wajib banget pakai ini, sumpah serius. Ini tuh harganya murah, terus juga itu gitu spray. Ini bagus, boleh nggak ya buat muka? Jadi kayak biar mukanya putih. Oh ya, jadi buat kalian tuh yang muka sama leher beda, wajib banget beli ini. Sumpah, tapi aku nggak endorse loh ini loh. Jadi aku kayak penasaran iklannya di YouTube. Kayak suka muncul gitu kan guys, makanya langsung aja aku beli itu. Coba nih ya, aku share di sharing di tuh. Tapi di sini tuh ada yang harganya 100.000 juga, gila tuh, tapi nol terjual. Nah yang aku beli itu yang terjual sampai 1.000 lebih, gila. Sampai 2.000 malah, 2.000 orang pengen putih secara instan. Dan aku termasuk salah satu korban iklannya gitu. Putih banget, tapi putihnya pucet. Aku sebenarnya nggak suka sih, tapi aku belum tahu sih ya kalau dibilas kena air tuh kayak gimana. Coba ya, aku mau tester. Aku mau ku cuci tangan aku. Ini enggak. Coba ya. Dan ini aku udah di kamar mandi. Aku mau langsung coba cuci ya. Bilas ya. Kok nggak nyala? Sumpah ini nggak nyala guys. Mati, jadi aku mau pakein ember aja. Jadi aku langsung ku cuci ini ya. Duh, gak ada yang midoin guys. Jadi ntar ya, aku bakalin deh. Oke, aku coba cuci. Ya Allah, repot banget sih. Aku coba cuci. Tau gak sih kalian ini tangan apa? HP-nya aku taruh mana? Ayo, yang tahu siapa? Yang tahu berarti dia pintar. Coba ya, yang ini ku bilas, yang satunya enggak. Jangan salpok sama bulu ya. Lucunya emang banyak. Ini dia cahaya gosok-gosok ya. Nah, dan kita lihat hasilnya pas pakai ring light aja di kamar. Oke. Dan kalian bisa lihat hasilnya. Deng-deng. Berubah warna gak sih? Coba aku mau pakai handuk dulu biar kelihatan.
Coba ya, kondukin dan ding ding. Balik lagi ke semula sih. Tuh. Tapi masih kayak masih nempel gitu sih, masih agak kelihatan putih itu. Tapi putihnya malah putihnya enggak jadi putih pucat. Tapi tadi sebelumnya kayak gini enggak sih tanganku, guys? Tuh, tapi emang sih dibilas ternyata dia luntur. Iya sih, orang harga 25.000 gitu. Enggak tahu tapi itu yang KW atau yang aslinya ya, guys. Jadi aku enggak tahu. Tapi menurut aku sih bagus ya. Karena harganya juga murah. Terus juga dipakai langsung kelihatan putih, langsung ada hasil gitu. Udah deh. Udahan aja ya, guys. Ini namanya konten gak jelas. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye semuanya.